Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuliner Channel. Oke guys, kali ini saya mau nyobain minuman yang seger-seger ya. Dan di belakang saya ada namanya Kopi Street. Lokasinya tuh ada di Jalan Sayabul, Kota Serang ya. Di depannya tuh ada Best Meat ya, grosir daging ayam segar ya. Sampingnya ada toko alat-alat listrik. Sebelah sononya tuh ada masakan Padang ya. Nah, tempatnya ada di sini ya. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja kita pesan dan lihat proses pembuatannya. Yuk, let's go. Selamat siang. Siang. Mohon maaf, dengan siapa? Randy Kurniawan. Di sini jual minuman apa ini? Ya, kopi. Ada kopi ya? Ya. Sama ada minuman non kopinya ya? Kalau yang kopinya, yang paling lakunya ras apa? Kalau yang kopi, yang paling laku kopi susu vanilla, macchiato, sama kopi susu gula aren. Saya pesen yang kopi susu vanilla aja deh. Boleh. Buka dari jam berapa ini? Biasanya dari jam 1. Dari jam 1? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Sampai jam? 2 malam. Oh, sampai jam 2 malam. Lama juga ya? Ya, lumayan lah. Tiap hari apa ada hari liburnya? Tiap hari ya. Tiap hari? Kopinya dihalusin dulu ya? Iya, di grinder. Di digiling dulu. Jualan di sini udah berapa lama? Di sini baru sih ya, baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Jalan 2. Udah bisa pesen lewat ini belum, online? Belum, tapi ada rencana mau dimasukin ke GoFood. Ke GoFood ya, yeah. Biar lebih gampang. Campurannya apa aja sih kalau yang kopi vanilla? Kalau kopi susu vanilla, ini apa ini? Sirup. Sirup vanilanya ya? Vinci, ya. Ini sirup vanilanya sama kopi. Jualan di sini sendirian aja apa? Ada teman, berdua. Oh, berdua ya? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Di apa ini, Pak? Ini buat keluar mesin ininya, espressonya. Oh, buat betul. Campuran kopi. Ada dua ya? Iya, dua shoot. Kalau kan gimana customer kalau mau pahit dua shoot, kalau mau dominan ke manisnya jadi satu shoot aja. Kalau ini apa ini? Lebih ke apa? Kalau si A mau manis, gimana customer juga abai. Oh, kalau saya sih pengennya manis. Manis, kalau manis satu. Satu aja ya? Iya. Oke. Okay.
Ada takarannya juga ya? Iya. Udah sesuai SOP lah. Oh iya. Kasih susu apa itu, Pak? Indomie SKM. Kalau ini franchise apa resep pribadi nih, ya? Punya sendiri. Oh, resep pribadi, sendiri. Iya. Oh, keren juga ya. Awalnya bisa kepikiran bikin minuman kayak gini dari mana idenya? Dari ini sih, dari teman-teman gua kan, dia dari bekas barista. Oh gitu. Join lah sama teman, tapi punya pribadi. Oh, resepnya teman gitu ya. Resepnya dari teman ya? Teman juga berdua. Iya. Kalau boleh tahu, dari pertama buka sampai sekarang sehari biasanya bisa habis berapa kop, Pak? Awal si ayah baru paling sedikit 15. 15 kop. Ya. Kalau sekarang-sekarang ya stagnan di 20 kop. 20 ya, lumayan ya. Apalagi kalau udah bisa pesan lewat online lebih ramai lagi. Ya, tinggal repress. Oke, sudah jadi. Nah, harganya berapa ini, ya? Rp13.000. Rp13.000. Kalau misalkan yang nonton pengen nyobain minuman di sini nih, lokasinya di mana? Jalan Saya Bulu Dalung. Jalan Saya Bulu Dalung. Iya. Buka dari jam berapa tadi? Dari jam 1 sampai jam 2 malam. Dari jam 1 sampai jam 2 malam tiap hari, ya. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, pesenannya makin banyak lagi. Oke guys, sekarang kita cobain dulu minumannya. Nah, kayak gini ya, namanya kopi susu vanila, harganya Rp13.000. Cobain dulu, kocok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kopinya enak banget. Pas banget diminum lagi cuaca panas kayak gini ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kalau kalian ada saran, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.